ini loh, sama ayah digandengin sama itu cewek sebelahnya, tapi dia nggak mau tingkah. Tante Binya itu tiap hari kalau Bobon kesini, tadi Bobon udah di rumahnya nenek ya. Baik, payungnya hancur. Guys, mainan juga. Ya juga main-main. Ini suruh berjemur dulu sama ayah. Dan ayah ini mama hukum untuk cuci piring semuanya ya, tinggal karena kemarin tebar pesona di kantor pos. Dihukum. Dibersihkan semua ya. Awas kalau enggak ada yang bersih. Enggak dapat jatah sarapan nanti. Ya Dek ya. Mau disuruh paket kok mana tebar pesona di kantor pos. Ini hukumannya suami yang suka tebar pesona nih, tinggal nih. Harus dicuci semua. Kalau enggak mau nyuci dihukum. Tidur di teras apa di kandang sama pupus. Gitu ya. Enak aja. Enggak tinggal. Mami enggak pernah menghukum. Mami enggak pernah cemburu. Memang ini kebiasaan ya. Soalnya Mami enggak bisa apa? Enggak bisa ngurusin ya siapa yang nganggur ya bercanda. Karena Adik Elma ini masih demam, masih batuk, tadi habis ngelap-ngelap. Jadi ayah sementara masih ada waktu, jadi ayah yang cuci piring ya Dek ya. Mau jemur anduknya DDL. Mumpung cuacanya panas, anak-anak di lepas semua ini. Kalau dilepas semua ini kan enak, anak-anak bisa berjemur, main-main. Kalau Tante Bia jangan disuruh main-main ya, tinggal dia lagi mikirin Abang Bobon. Tadi itu apa? Coba bersihin si Bara. Bara. Dikasih tanda cinta juga. Anu yo, masih susah ya, tapi udah beradaptasi ya yo. Iya, sama anak-anak lain. Rencana aku mau aku mandikan coba nanti. Wah, dimandikan ora yo koyo ngono kae nyuwakannya karena. Tapi wis enggak nular yo ya lek di dedek ni sitok ngene. Ya tetep nular. Nular kan anak. Cuman frekuensinya enggak parah. Tapi kalau dia sendirikan, bara disendirikan kayak dulu, takutnya malah stres. Ya iya. Takutnya stres. Jadi tetep lah. Gembrot. Ini Cleo ini loh. Kemarin yang tebar pesona kan Cleo. Cleo mesti berundul kayak gini ya, tinggal. Dia juga pilih-pilih cewek loh. Sama ayah tuh sebenarnya mau digandingan sama si Tante B. Olah-olah. Dikarenakan Tante B itu kan warnanya hitam kelam gitu ya, Cleo itu kayaknya nggak mau lo tinggal. Dia malah deketin si Uti. Tuh lihat tuh budal gandul itu kuncinya di belakang. Ngapain deh kamar mandi ya, tapi ini belum dipakai kok tinggal. Cuma disediain aja kalau buat teman-teman mau ke rumah kucing nanti di sini. Tapi belum ada pintunya. Ya Clea. Meskipun cowok itu harus pilih, menang milih ya Cle. Dikum meskipun enggak ada bulunya, dia kan laki-laki sejati. Tuh. Tetap jadi laki-laki sejati itu gondal gandul
Itu yang putih yang itu jarang banget mau keluar, nggak tahu kenapa. Menyendiri terus. Ini juga calon laki-laki sejati ini. Si Druga ini. Eo, nggak boleh naik-naik. Nggak boleh naik-naik ya. Hati-hati. Mainan sama Abang Tarjo itu. Sambil berjemur, anak-anak suka banget ini. Alhamdulillah cerah, jadi mereka berlari-lari berjemuran. Tarjo hancur sudah payungnya Elma. Ini loh, sama ayah digandengin sama itu cewek sebelahnya, tapi dia nggak mau tingkah. Wajahnya kuarang banget si Cleo. Dan tante Binya itu tiap hari kalau Bobon kesini, tadi Bobon udah di rumahnya nenek ya, tadi pagi udah rowel minta keluar ke rumah nenek. Kalau Bobon di sini tuh tante Bi selalu nungguin terus. Tapi ya gitu, Bobon nih cuek banget sama itu. Tadi ada utih tuh, utih jahil itu, rusak payungnya Elma. Kan bekas-bekas terus. Seneng ayo unduh jeruk lo podoan. Tuh kan Cleo tetap ngendus-ngendus si utih terus kan. Si utih. Putih yang ini paling judes. Judes. Cantik judes. Wes remuk. Payungnya. Barunya payungnya adik remuk. Sini. Amburadul. Mau makan. Mau sarapan. Kalau dikeluarin semua, kelihatan banyak banget kucingnya. Masih pada lari nih. Sebagian masih ada di belakang.